kita kali ini untuk episode Target locked. Kita gua nikatin pun jadi lebih baik. Kalian juga kan senyum sebagian dari kita. Kita bisa lari senyum kita ke orang lain. Oke guys, kita sekarang sama Pak Soekarno guys. Halo, apa baca dulu, Pak? Sampai dulu, Pak. Udah baca ya, Pak? Kira-kira gimana pendapat lo, Pak? Terkait senyum ini, Pak? Pak, jangan diam dulu dong, Pak. Oh, kayaknya Pak Soekarno malu-malu, guys. Setelah para santri dan juga penghafal Quran lulus dari pesantren, banyak dari mereka yang kemudian bingung atau tidak tahu bagaimana cara mendakwahkan ilmu-ilmu yang sudah mereka kuasai. Alhamdulillah, angkatan pertama Akademi Dakwah Digital Indonesia di bawah naungan Yayasan YPHI sudah berlangsung dan mendapatkan testimoni yang luar biasa, membuka cakrawala berpikir mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, mencoba langkah-langkah yang kreatif dan inovatif sehingga mereka sebagai para calon pendakwah mendapatkan pencerahan dan tahu persis apa yang harus mereka lakukan dengan dakwah-dakwah yang dibutuhkan di zaman ini. Selain itu tentu pembekalan psikologi, pengayaan kepribadian juga menjadi fokus kami. Sehingga sedikit demi sedikit mereka menemukan jati dirinya sebagai seorang pendakwah. Dan seperti biasa, bagi sahabat semua, kami membuka peluang untuk turut membersamai para calon pendakwah ini dengan memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Mari kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Islam yang lebih jaya, insya Allah.